Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DR Kids bersama dengan Miss D. Nah, sekarang Miss D akan mempraktekkan cara membaca dengan menggunakan kartu yang telah kita buat pada video sebelumnya. Tapi kali ini Miss D nggak sendiri nih. Miss D ditemani oleh siapa namanya? Arkan. Arkan. Arkan udah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Kelas B. Oke, tapi sebelum kita praktek membaca, jangan lupa ya subscribe and like video ini agar Miss D semakin semangat untuk sharing-sharing video lainnya. Oke, Arkan, sebelum kita praktek baca, aku mau kasih tahu dulu ya. Tapi kamu nanti ulangi aku ya. A. A. Suaranya dibuka. B. B. C. C. Oke, good job. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. 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 N. O. P. P. Q. Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, Arkan udah hebat nih, tas dulu dong. Nah, tapi sekarang aku mau tanya secara acak ya. Arkan jawab, ini huruf apa yang aku tunjuk, oke? Siap? Oke. Ini huruf apa? H. Yang ini? P. P. Yang ini? N. Suaranya dibuka yang keras. Ini? B. B. Yang ini? E. E. Satu lagi. Ini huruf apa? A. Oke. Aku udah bisa ya? Udah kenal huruf-huruf? Sudah? Udah. Sekarang kita belajar untuk baca. Aku akan kasih kata, huruf. Nanti kamu baca. Ini hurufnya jadi kata apa, oke? Siap? Coba kamu baca ini. Ini bacanya apa? B. I, ini I, ini? B, U. Bacanya? B, U, U. I. U. B, U. Bacanya jadi I. Bu. Ibu. Coba ulangi apa bacanya? Ibu. Ya keras suaranya ya. Lagi ya sekarang. Huruf berapa? Malah aku bilang huruf berapa? Ini. Lihat, coba. Ini huruf apa? A. Ini? B. Ini? I. Bacanya? A. Good job. Lagi ya. Nih, huruf apa? A. Nih? A. K. Ini huruf? K. Nih? U. Bacanya? A. K. U. A. A. K. U. Iya, K. U jadi apa? K. U. Ku. Jadi A. A. Ku. Ku. Pintar. Sekali lagi ya. Sekali lagi bacanya. Nih. Nih, berapa? A, B, L, A, I. Bacanya? A, B, I. Jadi, A. A, B, I, B. Jadi? A, B. A, B. Oke, Arkan. Udah bisa sekarang, Arkan? Nah, sekarang coba ya. Arkan cari hurufnya yang membentuk kata... Coba Arkan buka. Ibu, berarti yang pertama huruf apa? Ibu, berarti huruf apa dulu? I. Coba cari huruf I. Yang ini, yang pertama. Pelan-pelan. Mana huruf I? Cari.
Ya. Mama tadi udah kelewat. Oke, mana huruf I-nya? Ibu. Nah, terus ibu berarti huruf kedua huruf apa? Huruf kedua. Ibu. Bu. Iya, berarti huruf B. B. Cari huruf B-nya. Ibu. Berarti yang Ibu. ketiga huruf Bu. huruf apa? U. U. Cari. Ayo pelan-pelan dicari huruf U-nya. Aku bantu ya. Susah banget. Nah. Oke, jadi bacanya apa ini? Ibu. Ya, lebih keras lagi. Ibu. Oke. Tadi kita udah belajar yang tiga huruf ya. Tadi ada apa aja? Kata apa aja tadi? Ibu. Ibu. Abi. Abi. Terus? U. Umi, udah belum Umi? Belum ya? Aku belum. Oh, aku. Oke, sekarang kita mau coba yang empat huruf ya. Kita coba nih. Nah, ini bacanya apa? B, A, ba, C, A, ca. Jadi? Baca. Baca. Lagi. Ini lagi baca. Iya, ini lagi baca. Nih. Ini apa nih bacanya? Ini bacanya apa ya? Oke, apa ini bacanya? Buku. Buku. Sekarang akan yang cari sendiri ya. Akan coba cari kata baju. 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 Yang pertama huruf apa? Cari. Yang pertama huruf. Oke. Yang kedua huruf. Baju. Oke. Yang ketiga huruf. Baju. J. Mana dia huruf C-nya? Kelewat tidak ya huruf C-nya? Oke. Satu lagi huruf. Baju. Berarti huruf. Iya, cari huruf U-nya. Baju. Mana dia bajunya? Oke, apa ini bacanya? Baju. Nah, itulah video belajar membaca dengan menggunakan kartu yang telah kita buat sendiri bersama Arkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan selamat mencoba.